pada April 2024, Iran meluncurkan serangan langsung ke wilayah Israel. Bukan melalui tangan kelompok proksi seperti yang selama ini mereka lakukan, tapi langsung dari daratan Iran. Dunia tercengang. Tak hanya karena jumlahnya, ratusan drone dan puluhan rudal balistik dan jelajah, tapi karena kompleksitas pola serangannya. Ini bukan lagi taktik Iran yang lama. Mereka kini meniru model serangan Rusia di Ukraina, melumpuhkan pertahanan udara musuh lewat tekanan volume. Drone-drone kamikaze diluncurkan lebih dulu untuk membanjiri radar dan baterai rudal Israel, diikuti rudal jelajah dengan lintasan rendah. Dan di akhir, saat pertahanan musuh mulai kebingungan, rudal-rudal balistik dan hipersonik diluncurkan sebagai pemukul utama. Salah satu rudal yang digunakan adalah Fatah. Rudal yang tak hanya cepat, tapi juga mampu bermanuver saat menukik ke target. Rudal hipersonik ini bukan hanya senjata, tapi pernyataan. Fatah bukan rudal biasa. Ia diklaim Iran sebagai rudal hipersonik pertama buatan mereka. Kecepatannya sangat tinggi, mencapai Mach 13 hingga 15, artinya lebih dari 5 kali lipat kecepatan rudal balistik biasa. Tapi bukan itu yang paling berbahaya. Fatah bisa bermanuver di fase terminal, fase terakhir sebelum menghantam target. Inilah yang membuatnya sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan seperti Iron Dome, David S-Sling, bahkan Arrow 3 sekalipun. Sebab sistem-sistem ini pada dasarnya dirancang untuk melawan rudal dengan lintasan yang bisa diprediksi. Fatah membalikkan logika itu. Rudal ini juga dilengkapi dengan sistem navigasi inersial yang digabung dengan pemanduan satelit. Dan inilah titik kritisnya, karena disinilah muncul dugaan keterlibatan teknologi Rusia. Iran dikenal sebagai negara dengan kemampuan rekayasa ulang atau reverse engineering yang luar biasa. Tapi lonjakan teknologi rudal mereka dalam 5 tahun terakhir terlalu cepat untuk hanya dijelaskan dengan kemampuan internal. Banyak analis meyakini bahwa sebagian teknologi pada rudal-rudal terbaru Iran, termasuk Fatah, setidaknya diinspirasi atau bahkan secara langsung dibantu oleh Rusia. Pertama, dalam sistem pemanduan. Banyak rudal Iran kini menggunakan navigasi berbasis satelit GLONASS, sistem milik Rusia, bukan sekadar GPS. Ini memberikan akurasi yang jauh lebih tinggi, terutama dalam kondisi peperangan elektronik yang mengganggu sinyal. Kedua, dalam kontrol vektor dorong. Thrust vectoring adalah teknologi yang sangat kompleks dan hanya dikuasai oleh sedikit negara. Rusia telah lama mengembangkannya dalam rudal seperti Iskander dan Avangard. Iran tiba-tiba meluncurkan rudal dengan kontrol nozzle yang mirip, tak lama setelah hubungan militer Iran-Rusia menguat. Dan ketiga, dalam pola serangan dan peperangan elektronik. Beberapa sistem rudal Iran tampaknya memiliki kemampuan untuk menipu radar atau membuat rudal lawan saling mengunci. Dalam konflik terbaru, Iran mengklaim berhasil membuat rudal-rudal Israel saling menyerang. Teknik seperti ini sangat mirip dengan sistem peperangan elektronik Rusia seperti Krasuha atau Murmansk BN. Di luar teknologi fisik, hubungan diplomatik dan logistik antara Moskow dan Teheran juga menguat. Sejumlah laporan menyebut adanya kunjungan teknis tim militer Iran ke Rusia, serta pertukaran pengetahuan militer secara tertutup yang melibatkan ahli rudal kedua negara. Kombinasi ini, manuver, kecepatan, dan kemampuan menghindari radar, menjadikan Fatah senjata yang bukan hanya taktis, tapi juga politis. Selain Fatah, Iran juga menunjukkan kemampuannya dalam berbagai jenis rudal lain. Rudal balistik jarak menengah seperti EMAD dan SEJIL digunakan bersamaan dengan rudal jelajah seperti SOUMAR dan PAVEH. Seluruh sistem ini bekerja dalam satu gelombang serangan, menyerupai konsep Strike Pakage, militer Rusia.
Shahed-136 yang digunakan sebagai drone kamikaze, awalnya buatan Iran, telah digunakan Rusia di Ukraina dan kini kembali digunakan Iran sendiri. Artinya, transfer teknologi dan feedback operasional dari medan perang Eropa kemungkinan ikut membentuk taktik serangan Iran di Timur Tengah. Iran bahkan mengembangkan rudal jelajah berkemampuan stealth seperti Meshkat dan Ya'ali. Dalam kombinasi ini, rudal-rudal Iran mulai meniru pendekatan Rusia dalam layered attack, menggunakan berbagai jenis senjata untuk mengalahkan pertahanan berlapis musuh. Yang paling menarik, sistem navigasi dan kontrol penerbangan dalam semua platform ini, baik rudal maupun drone, semakin presisi. Dalam banyak kasus, ini menunjukkan adanya integrasi sistem panduan non-barat yang kompleks. Serangan Iran ke Israel membawa dampak yang lebih besar dari sekadar kerusakan fisik. Ia menunjukkan bahwa Iran kini mampu mengintegrasikan berbagai platform rudal dan drone ke dalam satu operasi terpadu, dengan presisi, kecepatan, dan skala. Lebih dari itu, Fatah menunjukkan bahwa rudal hipersonik bukan lagi monopoli negara adidaya. Iran, dengan segala keterbatasannya, berhasil menciptakan senjata yang bisa menyulitkan sistem pertahanan udara paling modern di dunia. Di panggung global, Iran mengirim pesan, mereka siap menjadi kekuatan militer regional yang tidak bisa lagi diremehkan. Keberhasilan teknologi ini juga dapat memberi inspirasi bagi negara-negara lain yang berhadapan dengan embargo atau isolasi teknologi dari Barat. Jika Iran bisa membangun rudal hipersonik di bawah tekanan, negara lain mungkin akan mencobanya juga. Dan di balik kemajuan itu, bayangan Rusia muncul semakin jelas. Entah dalam bentuk langsung, bantuan teknis, atau pengaruh taktik medan perang, teknologi Rusia tampaknya memainkan peran penting dalam transformasi kekuatan rudal Iran.